Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, sebagai pemimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai Allah dengan sifat penyayang dan pemaaf. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita selalu disuguhi fenomena yang dapat menyulut emosi dan kemarahan seorang pemimpin. Tentu itu harus dimaknai sebagai bagian dari sunnatullah atas perbedaan cara pandang kita. Karenanya sahabat desa, sebesar apapun kritik bahkan hinaan yang dapat mencemarkan nama baik pemimpin, tidak lantas menjadikan pembenar untuk menghukum dan membenci. Justru dengan merangkul mereka melalui musyawarah, mendekati mereka untuk menggali masalah umat adalah pilihan paling bijaksana. Sahabat desa, jadilah pemimpin yang setiap saat memaafkan ketidaktahuan umat. Jadilah pemimpin yang selalu menyelipkan doa ampunan bagi sesama dalam setiap munajat. Sahabat desa, saya Halim Iskandar untuk Inspirasi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.